اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيتها الأخوات والأمهات. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmatiku dan merahmati kalian semuanya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia serta keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama bertafaqquh di dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencatat langkah-langkah kaki kita ke tempat ini sebagai suatu kebaikan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terkirimkan, tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau serta umatnya yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk dari umat beliau yang senantiasa berada dan meniti jalan sunnahnya sampai ajal menjemput kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang mubarakah ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah, karya putri dari Asy-Syaikh Muqbil. Beliau bernama Ummu Abdillah Aisyah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu al-musara'ah ilal khair. Dari sifat wanita salihah adalah musara'ah ilal khair, bersegera dalam kebaikan. Ini dari ciri wanita salihah. Mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, yaitu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita salihah mereka tidak sekedar beramal. Wanita salihah mereka tidak sekedar beramal, tetapi mereka punya sifat bersegera di dalam beramal. Kalau beramal maka semua orang bisa melakukannya. Iya, tetapi bersegera untuk beramal, bersegera untuk beribadah, bersegera untuk mendapatkan kebaikan, maka ini dari ciri yang mulia yang ada pada wanita muslimah. Iya, mereka bersegera di dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk beramal, dan mereka tidak ingin terlambat dan mendapatkan bagian yang terakhir di dalam ibadah dan amal soleh yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tuntunkan. Sebab kenapa? Mengapa mereka bersegera di dalam kebaikan? Ya, dikarenakan mereka sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Dunia hanyalah sementara. Dan umur kita
Itu kalau mau dibandingkan dengan umat terdahulu, maka sangat singkat sekali. Rasulullah pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umurnya umatku, kata Nabi, laki-laki atau perempuan, itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Umurnya umat Nabi berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Iya, dan sedikit, kata Nabi, yang bisa melampaui hal tersebut. Artinya, seseorang yang sudah menginjak usia 60 sampai 70 tahun, maka ini merupakan batas umur kebanyakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka kita lihat umur kita sekarang sudah berapa tahun. Iya. Ada di antara manusia yang meninggal sebelum umur itu. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal dunia dan dia belum mencapai umur 40 tahun, umur 30 tahun, bahkan umur 20 tahun. Bahkan ada yang meninggal masih anak-anak. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ketika kita sadar bahwa dunia hanyalah sementara, kemudian umur kita sangat singkat, maka ini mengharuskan kita untuk bersegera, bercepat-cepat di dalam beramal. Orang kalau misalnya dia mau bersegera, dia mau bercepat-cepat, tergesa-gesa, mau berlomba-lomba, apa maksud dan tujuannya itu? Dan apa yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut? Yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut karena mepetnya waktu, sempitnya waktu, tidak ada waktu lagi. Maka terkadang dia berlari, terkadang dia mengejar waktu, terkadang cepat cara kerjanya. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa waktu tidak banyak, waktu sangat mepet, sehingga dia bersegera. Maka sadarilah bahwa dunia itu sementara. Waktu kita hidup di dunia ini tidak lama. Nah, sehingga inilah yang menjadi pendorong bagi kita untuk bersegera di dalam melakukan ketaatan, di dalam melakukan amal kebaikan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sementara kehidupan yang menanti setelah ini, maka itu akan berlangsung sangat lama. Iya, kehidupan yang menanti setelah hidup di dunia itu sangat lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu bagaikan 1000 tahun menurut apa yang kalian hitung. Menurut apa yang kalian hitung. Maka ini menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu kehidupan yang tidak ada ujungnya, alias abadi selama-lamanya. Nah, yang menentukan baik tidaknya kehidupan kita nanti di akhirat itu ditentukan dengan apa yang kita usahakan selagi di dunia ini. Maka ini menunjukkan betapa berharganya waktu-waktu yang kita lewati, betapa berharganya waktu-waktu yang ada di dunia ini, sehingga jangan sampai kita lewatkan dalam kubangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun menyesal di kehidupan nanti. Karena berharganya waktu-waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah di dalam banyak ayat tentang waktu. Allah bersumpah dengan waktu pagi, Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu sore, Allah bersumpah dengan waktu malam. Dengan waktu pagi Allah berfirman dengan fajar, wal fajri, demi waktu fajar. Waktu subuh Allah juga bersumpah dengannya, was subahi idza tanaffas, demi waktu subuh. Nah, ketika datang waktu siang, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, wad duha wal laili idza saja, demi waktu duha. Demikian pula Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah menampakkannya. Dengan waktu sore Allah bersumpah dengan waktu sore,
wal asri, demi waktu sore. Menurut penafsiran sebagian ulama, al asr ditafsirkan dengan waktu sore. Ketika datang waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza saja, demi waktu malam. Wal laili idza yakhsha, demi waktu malam apabila telah menutupinya. Maka tidaklah Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini melainkan betapa berharganya waktu-waktu yang kita lewati, entah itu di waktu pagi, siang, sore dan malam, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa bersegera di dalam kebaikan. Ciri wanita salihah, dia bersegera di dalam kebaikan, bersegera untuk mencapai kebaikan tersebut. Di dalam banyak hal, di dalam beramal, di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri majelis ilmu, dia bersegera untuk menghadiri majelis ilmu, bukan menjadi orang yang terlambat di dalam menuntut ilmu dan bermajelis ilmu. Ini dari makna bersegera di dalam kebaikan, yang itu merupakan perkara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahihah. Di dalam hadis-hadisnya yang sahihah. Nah, dan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang ketika meninggal dunia, maka dia tidaklah merasa hidup di dunia ini kecuali hanya sangat sebentar sekali. Iya, bahkan disebutkan dalam Quran, kam labistum fil ardi adada sinin, labisna yauman au ba'da yaum. Ketika ditanyakan, berapa lama kalian tinggal di bumi itu, berapa tahun kalian tinggal di dalamnya, maka manusia menjawab apa? Labisna yauman au ba'da yaum, kami hanya tinggal di dunia cuman satu hari atau setengah hari atau sebagian hari. Nah, jadi kita ketika meninggal dunia nanti tidaklah merasa hidup di dunia ini kecuali seperti hanya satu hari atau setengah hari. Seperti orang yang tidur, kemudian setelah itu dia bangun dari tidur. Hanya itu saja, dia merasa kehidupan dunia yang dia lalui cuma seperti itu saja. Iya, maka semua ini mengharuskan kita untuk bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam ketaatan. Dan seorang wanita muslimah, nah, meskipun ada keterbatasan-keterbatasan mereka, dan mereka mesti menjalani kodrat mereka sebagai seorang wanita, mungkin ada kebiasaan bulanan, ada haid, ada nifas, ada halangan demi halangan, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersegera di dalam kebaikan. Iya, untuk bersegera di dalam kebaikan. Sehingga jangan beralasan, oh kami tidak bisa untuk bersegera karena kami perempuan, kami wanita, terlalu banyak halangan ini dan itu, kami harus mengurus ini dan itu. Tidak ada halangan. Dari ciri wanita salihah, dia bersegera di dalam kebaikan, bersegera di dalam ketaatan, bersegera di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil akan hal tersebut. Akan disebutkan di sini oleh Ummu Abdillah terkait dengan hal tersebut. Kata beliau, "Wa dalika imtisalan liqaulihi azza wa jalla fi ayatai al-Baqarah wal Maidah." Hal tersebut dalam rangka melaksanakan perintah Allah atau firman Allah Azza wa Jalla di dalam dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah dan di surat Al-Ma'idah. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman di ayat 148, ini dalil tentang bersegeranya di dalam kebaikan, harusnya berlomba-lomba di dalam ketaatan. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat 148 Allah berfirman, fastabiqul khairat. Ini ayat yang sangat terkenal dan masyhur. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ini perintah dari Allah untuk kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Iya. Dan dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah dan berlombalah
untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian. Allah perintahkan untuk bersegera untuk meraih ampunan Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa selain kita bersegera di dalam kebaikan, kita pun harus bersegera untuk beristighfar kepada Allah. Jangan menunda istighfar, jangan menunda taubat, apalagi dia telah terjerumus ke dalam dosa dan pelanggaran. Segera bertaubat, segera beristighfar, bercepat-cepat untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan firman Allah ini, sabiqu ila maghfirati mir rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah menuju surga. Arduha ka ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih, yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu maha memiliki karunia yang sangat besar. Nah, maka ini ayat memerintahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengejar ampunan Allah, bersegera untuk bertaubat dan beristighfar, bersegera untuk meraih surganya Allah, yang surganya Allah itu sangat luas, bahkan seluas langit dan bumi. Hanya saja surga Allah hanyalah disiapkan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Nah, itu karunia yang Allah berikan kepada siapa dari kalangan hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas dan maha besar karunianya. Nah, kemudian ayat yang ketiga di surat Ali Imran ayat 133. Surat apa? Ali Imran 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfirati mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian. Ini mirip dengan ayat yang sebelumnya, surat Al-Hadid ayat 21. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surga. Bersegera menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Nah, ini menunjukkan kepada kita ketika surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, maka harusnya kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Harusnya kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, mereka lah yang bersegera kepada ampunan Allah, bersegera untuk meraih ampunan Allah, dan bersegera untuk menuju surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Ini tiga ayat yang beliau sebutkan dalil tentang musara'ah ilal khair, bersegera di dalam kebaikan. Surat Al-Baqarah 148, surat Al-Hadid ayat 21, dan surat Ali Imran ayat 133. Nah, ayatuhal akhwat a'azani Allahu wa iyyakum. Adapun hadis, maka di sini akan beliau sebutkan hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk bersegera di dalam beramal. Beliau akan sebutkan hadis tentang bersegera di dalam beramal. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Ummu Abdillah, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal. Iya, ini jelas sabda Nabi. Perintah kepada kita semua, kepada laki-laki maupun kepada perempuan, untuk apa? Bersegera di dalam beramal. Artinya apa? Jangan kau tunda-tunda dalam beramal. Beramal itu jangan menunggu nanti. Iya. Karena kalau ada orang berkata nanti, nanti, dan nanti, itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah tipu daya syaitan.
Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, iyyaka wattaswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Hati-hati kamu dari apa? Dari berkata nanti. Kalau dalam urusan dunia silahkan berkata nanti, tapi kalau dalam urusan agama ya, diajak majelis taklim misalnya nanti, diajak ke majelis ilmu nanti, diajak ke masjid nanti. Nanti sampai kapan? Itu adalah talbis iblis. Ketika seseorang apa namanya selalu menunda-nunda untuk melakukan amalan, nanti dan nanti. Ini nasihatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Iyyaka wattaswif, hati-hati kamu dari berkata nanti. Dalam urusan apa? Dalam urusan amalan, dalam urusan kebaikan, jangan berkata seperti itu. Fa innaka biyaumika. Kenapa? Karena engkau sekarang berada pada hari ini. Artinya, kesempatanmu ada pada hari ini. Walasta bighadin. Adapun besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Adapun besok apa? Belum tentu datang kesempatan yang sama. Nah, maka selama ada kesempatan, ya maka bersegeralah. Jangan sampai kenikmatan dari beramal, kenikmatan dari menuntut ilmu dicabut dari kita, maka kita pun menyesal di kemudian hari. Kita pun menyesal di kemudian hari. Akhirnya kita berkata apa? Dulu sangat mudah bagi saya untuk beramal. Dulu sangat mudah bagi saya untuk menuntut ilmu, tetapi saya tidak gunakan kesempatan tersebut. Sekarang saya mau menuntut ilmu, saya mau beramal, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Nah, boleh jadi apa namanya memang dia sudah tidak mampu lagi untuk menggerakkan badannya karena dia sakit, atau ada halangan, atau ada kesibukan, atau bisa jadi apa namanya sudah tidak ada lagi majelis taklimnya. Nah, ini bisa saja terjadi. Maka selama ada kesempatan, hari ini kerjakan hari ini. Jangan menunggu besok. Jangan menanti-nanti, jangan. Nah, akan tetapi segera dilakukan. Akan tetapi segera dilakukan. Badiru bil amal, kata Nabi. Bersegeralah untuk beramal. Bersegeralah untuk melakukan amalan. Jangan ditunda-tunda. Iya. Nasihat salah seorang sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk baru mau beramal. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan apabila engkau di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk baru mau beramal. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kita tidak tahu kapan ada halangan kita. Kita tidak tahu penyakit bisa datang menimpa kita. Kita tidak tahu kematian bisa saja menghadiri kita. Maka selama sehat masih ada pada diri kita, selama kehidupan masih ada pada diri kita, bersegera, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan berpikir, oh saya masih muda, waktu saya masih banyak, saya ini masih apa namanya terlalu muda. Ya. Maka jangan berkata seperti itu. Ya, karena seseorang tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Maka ketika ada kesempatan emas, maka ambil dia. Segera untuk melakukannya dan jangan ditunda-tunda. Dalam hadis ini Nabi ingatkan, bersegeralah untuk beramal fitanan, karena ada fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang kalau sudah ditimpa fitnah, fitnah di sini bisa bermakna ujian dan cobaan, bisa jadi dia terhalang untuk beramal. Karena ditimpa fitnah, bisa jadi dia terhalang untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Bisa jadi. Kemudian kata Nabi, fitnah tersebut sangat mengerikan. Saking mengerikannya, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang di pagi hari dia beriman dan di sore hari dia menjadi kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau di sore hari dia beriman tetapi di pagi hari sudah menjadi kafir. Lihat betapa cepatnya dia berpindah agama.
Betapa cepatnya dia berpindah keyakinan. Di pagi hari beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Di sore beriman, paginya sudah menjadi kafir. Itu kalau orang apa? Sudah terfitnah. Iya. Orang kalau kena cobaan, ujian, terkadang dia tidak tahan. Terkadang dia futur. Terkadang dia melakukan ini dan itu. Hati-hati, apalagi kaum wanita. Terkadang mereka lebih lemah untuk menghadapi ujian dan cobaan itu. Makanya jangan sampai apa? Jangan sampai ujian menimpa kita, ya. Jangan sampai cobaan menimpa kita, kita baru mau beramal, sudah tidak ada kesempatan lagi. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian kata Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Ya, ada orang gara-gara ingin menggapai dunia, maka dia rela menjual agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam rangka untuk mencari dunia, dia relakan agamanya, dia jual agamanya. Naam. Na'udzubillahi min dzalik, betapa hinanya. Iya, ketika dia lebih mengorbankan agamanya ketimbang dunianya. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dalil ya, menunjukkan kepada kita hendaknya kita bersegera di dalam melakukan amal kebaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Bersegera beramal. Jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai ada cobaan dan ujian. Subhanallah. Di masa-masa dulu ya, yakni belum lama ini, nah, kita sempat mendapatkan ujian dan cobaan. Kita tidak bisa apa namanya bermajelis ilmu seperti ini dikarenakan virus corona, dikarenakan virus COVID-19 yang sampai pada hari ini pun sebenarnya belum selesai COVID ini. Tetapi kita bisa melihat di awal-awal kita tidak bisa mengadakan ta'lim. Iya. Bahkan jangankan mengadakan ta'lim, untuk sholat di masjid saja kita pun masih apa? Kita pun masih khawatir terhadap diri kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan keluasan, alhamdulillah pada hari ini. Nah, sekalipun apa namanya? Banyak apa namanya kekhawatiran, tetapi ketika kita bisa mengadakan majelis ilmu, maka ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenikmatan ini dicabut dari Allah lantaran kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita pada hari ini ya ummahat wal akhwat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, ini merupakan nikmat dari Allah. Syukuri dia. Kita bisa bermajelis ilmu, kita bisa datang di majelis ilmu, kita bisa belajar, kita bisa apa namanya duduk ya berjumpa dengan saudara-saudara, berjumpa dengan saudari-saudari seiman, seakidah dan semanhaj. Ini dari perkara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka patut untuk dijaga. Patut untuk apa? Patut untuk dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Jaga kebersamaan kita. Jaga kebersamaan kita. Jaga ukhuwah di antara kita. Jaga persaudaraan di antara kita. Nah, ini di antara hal yang bisa menjaga kenikmatan tersebut. Di antara hal yang bisa menjaga kenikmatan tersebut. Jangan sampai berpecah belah. Iya, jangan sampai kita berpecah belah. Ahlus sunnati wal jamaah itu sedikit jumlah mereka. Maka bagaimana lagi ketika jumlah mereka sedikit, kemudian satu sama lain tidak menegur satu sama lain, tidak baku akur satu sama lain. Ini dari hal yang sangat menyedihkan. Terkadang kita jumpai pada sebagian orang, ya, di sebagian ikhwan terkadang tidak menegur satu sama lain, di sebagian akhwat terkadang tidak menegur satu sama lain. Nah, dikarenakan mungkin hanya suatu masalah perbedaan kecil di antara mereka, kemudian terjadilah permusuhan. Iya, terjadilah apa? Terjadilah permusuhan. Ini tidak sepantasnya dilakukan. Hendaknya kita saling memaafkan, hendaknya kita saling menjaga persaudaraan, persatuan sesama ahlu sunnah. Dia saudari kita, dia saudara kita, maka rangkul dia, dan selalu jaga kekuatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara sesama ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, salafiyat. Hendaknya mereka menjaga hal tersebut. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan keutamaan orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan.
Wa qad asnallahu azza wa jalla 'alal musari'ina ilal khair. Dan sungguh Allah telah memuji dan menyanjung orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Di dalam Al-Qur'an, faqala, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Dalam surat apa? Ali Imran 113 sampai 114. Ini pujian, pujian bagi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah berfirman, laisu sawa'an, mereka itu tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun, di antara ahli kitab ada orang-orang yang jujur. Yatsluna ayatillahi, mereka membaca ayat-ayat Allah. Ana al-lail, di sepanjang malam. Wahum yasjudun, dan mereka itu sujud mengerjakan ibadah kepada Allah. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Kemudian kata Allah, wa yusari'una fil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Allah puji mereka. Wa ulaika minas salihin, mereka itulah orang-orang yang saleh. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Nah, ini menunjukkan kepada kita para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, bahwa di antara ciri kesolehan, di antara ciri wanita solehah adalah mereka bersegera di dalam kebaikan. Bersegera di dalam kebaikan menunjukkan kepada kita sebagai pemahaman kebalikannya, di antara ciri orang yang tidak soleh, di antara ciri wanita yang tidak solehah, ketika dia selalu menunda-nunda. Dia selalu menunda-nunda. Apa dia bilang? Nantilah, nantilah, masih banyak waktu. Nanti saya akan hadir, nanti saya akan lakukan, nanti akan saya amalkan, nanti akan saya kerjakan, katanya. Ini ciri bahwa dia tidak berada di atas kebaikan. Kalau dia berada di atas kebaikan, kalau dia berada di atas kesolehan, maka dia akan bersegera. Diajak, maka dia akan menyambutnya. Diseru, maka dia akan menjawabnya. Nah, diperintahkan, maka dia langsung kerjakan. Itulah orang-orang apa? Yang bersegera di dalam kebaikan. Dan itu ciri kesolehan seseorang. Ciri kesolehan apa? Seseorang. Nah, kemudian kata beliau, wal musabaqatu ilal khairat min sunanil mursalin. Iya, bersegera di dalam kebaikan ini termasuk sunnahnya para rasul. Apa? Bersegera di dalam kebaikan termasuk sunnahnya para rasul. Artinya para rasul disifatkan seperti itu. Mereka yang terdepan dalam hal ini, mereka yang bersegera di dalam hal ini. Ketika mereka memerintahkan sesuatu, bukan mereka tidak kerjakan. Mereka yang pertama dan terdepan dalam hal tersebut. Ketika mereka melarang sesuatu, bukan mereka tidak tinggalkan, tapi mereka yang pertama kali meninggalkannya dan mereka bersegera untuk meninggalkannya. Jadi bersegera dalam kebaikan itu merupakan cirinya para nabi dan para rasul, sunnahnya para nabi dan para rasul. Maka kalau kita ingin mengikuti sunnahnya para nabi dan para rasul, maka bersegeralah dalam kebaikan. Mana dalilnya? Bahwa bersegera dalam kebaikan merupakan ciri para nabi dan para rasul. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Surat apa? Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Allah berfirman, wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, innada rabbahu, tatkala dia menyeru kepada Tuhannya, Rabbi la tadarni farda, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan aku hidup sendirian. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik ahli waris. Maka ketika Nabi Zakaria berdoa seperti itu, Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami ijabahi doanya Nabi Zakaria. Kami jawab, kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami hadiahkan
kami anugerahkan kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya sebagai anak keturunan Nabi Zakaria. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kemudian kami jadikan istrinya dapat mengandung. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Lalu Allah sebutkan, sesungguhnya mereka itu, para nabi dan para rasul, kanu yusari'una fil khairat, mereka bersegera di dalam kebaikan. Lihat, para nabi dan para rasul, mereka bersegera di dalam kebaikan. Wa yada'unana ragabaw wa rahaba, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, maka ini ayat menjelaskan kepada kita bahwa dari sifat dan sunnahnya para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Iya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan hal ini. Ya, sangat banyak sekali para Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal ini. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Ummu Abdillah di sini, wa akhrajal Bukhari fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Min hadithi Uqbata ibn al-Haris radhiyallahu an. Dari hadis Uqbah ibn al-Haris, semoga Allah meridhoinya. Qala Uqbah bin Haris berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra." Aku pernah salat Asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah. Fasallama, lalu beliau salam. Summa qama musri'an, lalu beliau bangkit dengan tergesa-gesa. Fatahatta riqaban nas, beliau melangkahi leher-leher manusia, yakni pundak-pundak mereka. Ila ba'di hujari nisa'i, beliau menuju ke sebagian kamar-kamar istri beliau. Fafazi'an nasu min sur'ati, maka manusia pun terheran-heran melihat ketergesa-gesaan Nabi SAW. Fakharaja alaihim, lalu Nabi pun keluar menemui mereka. Faraa annahum ajibu min surati, maka Nabi melihat para sahabat ketika itu merasa heran dan terheran-heran melihat Nabi bergegas atau tergesa-gesa. Kenapa? Faqala, maka Nabi menjelaskan mengapa beliau tergesa-gesa tadi. Zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani fa amartu bi qismatihi. Kata Nabi, aku tadi ingat ada sesuatu dari tibrin. Tibrin itu batangan emas yang ada di sisiku, kata Nabi. Maka aku tidak suka jikalau hal tersebut menunda diriku atau menahan diriku, ya, untuk aku keluarkan, untuk aku bagikan. Fa amartu bi qismati, lalu aku pun perintahkan untuk apa? Membagikannya kepada para sahabat. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW. Iya, kesegeraan Nabi SAW di dalam hal ini. Kita bisa melihat ya, bagaimana ketika Nabi SAW melihat ada di dalam rumahnya, ya, harta sedekah, beliau tidak tahan untuk berlambat-lambat di dalam mengeluarkan sedekahnya. Iya, tetapi beliau segera untuk melakukannya. Inilah bersegera di dalam kebaikan. Itu dari sifat Nabi SAW yang sangat mulia. Wahya aidun min syi'ari salihin wa da'bil muttaqin di jalan wanisa. Para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sangat banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya, bahkan juga di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang nikmat surga, Allah berfirman apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk hal yang demikian tersebut, maka hendaknya berlomba-lomba di dalamnya orang-orang yang berlomba-lomba. Hendaknya apa? Berlomba-lomba di dalamnya orang-orang yang ingin berlomba-lomba. Nah, disebutkan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Idza nafasaka ahadun fid din fanafishu." Apabila ada seseorang melampauimu, dia mengalahkan kamu
di dalam perkara agama, maka berusahalah untuk melampauinya. Ya, bersainglah kamu dengannya. Jadi kalau ada orang ya melampaui kita dalam urusan agama, maka beliau katakan berusahalah untuk melampaui dia lagi. Berusahalah untuk apa namanya? Mengejar dia. Dan kamu berlomba-lomba di dalam hal tersebut. Nah, jadi kalau dalam urusan agama, jangan mau mengalah. Iya, jangan mau apa? Mengalah. Nah, dia lihat kepada orang-orang yang bisa melampaui dirinya, maka dia berprinsip harus lebih baik daripada orang tersebut, dan dia menjadi terdepan di dalamnya. Iya. Kemudian kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wa idza nafasaka fid dunya fa'alqiha fi nahrihi. Dan kalau dia melampauimu dalam urusan dunia, maka lemparkanlah dunia itu ke lehernya. Maksudnya apa? Tidak usah kau berlomba-lomba kalau dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama, ayo kita bersaing. Tapi kalau dalam urusan dunia, jangan. Nah, ini keadaan sebagian manusia justru terbalik. Kalau dalam urusan dunia dia bersaing. Bersaing siapa yang paling mewah handphonenya, siapa yang paling mewah tasnya, siapa yang paling mewah kendaraannya, siapa yang paling mewah emas dan perhiasannya. Berlomba-lomba untuk itu. Nah, tetapi kalau dalam urusan agama, anda masalah. Saya yang paling belakang, tidak masalah. Saya yang paling terlambat, tidak masalah. Nah, ini keadaan sebagian manusia terbalik. Iya. Kalau orang yang bersegera di dalam kebaikan, dalam urusan akhirat jangan mau kalah. Kalau dalam urusan dunia silakan, ya mungkin bahkan kita persilakan saudara kita lebih dulu. Tapi kalau dalam urusan akhirat tidak, bersainglah dalam hal tersebut. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab seseorang terkadang terfitnah dengan kehidupan dunia, ya. Dan karena hal tersebut, na'am, dia tidak bisa lagi untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini kata Ummu Abdillah rahimah hafizahullah taala, wa hiya aidan min syi'aris salihin. Dan dia juga, yaitu bersegera di dalam kebaikan, merupakan syiar orang-orang soleh. Bersegera dalam kebaikan merupakan apa? Syiar orang-orang soleh. Wada'bul muttaqin. Dan kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Rijalan wanisan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bersegera di dalam kebaikan merupakan syiarnya orang-orang soleh. Ya, ini maksudnya syiar itu apa? Syiar itu yang nampak dari mereka, yang sangat nampak. Ya, karena syiar itu ibadah yang nampak. Makanya azan itu syiar. Iya, azan itu syiar. Berkorban itu syiar. Salat berjamaah itu syiar. Menuntut ilmu itu syiar. Kenapa? Dia nampak. Ibadah yang nampak. Maka bersegera di dalam kebaikan itu yang nampak dari orang-orang soleh. Dan itu kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Baik dia laki-laki ataukah perempuan. Baik dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, di sini beliau sebutkan, akhraja Muslim fi sahihi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah s.a.w. qal, bahwa Rasulullah pernah bersabda, yawma Khaybar, pada perang Khaybar. Ini kisah Nabi dulu pernah bersabda kepada para sahabat di perang Khaybar. Kata Nabi, la'u'tiyanna hadihir rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam satu riwayat dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah membuka kemenangan melalui kedua tangannya. Nah, mendengarkan itu para sahabat tentunya heboh. Mereka ingin untuk menjadi orang yang dimaksud oleh Nabi, bukan untuk menjadi pemimpin,
Tetapi keutamaan yang disebut oleh Nabi bahwa Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Bahkan Umar berkata, qala Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab ketika itu berkata, ma ahbabtu al-imarata illa yawmaidin. Aku tidak pernah cinta untuk kepemimpinan kecuali pada hari itu saja. Nah, qala fatasawartu laha. Sampai kata Umar, aku pun menampakkan wajahku, iya, kepadanya, rojaan an udalaha, dengan harapan semoga akulah yang dipanggil oleh Nabi dan diberikan apa? Diberikan bendera tersebut. Qala fada'a Rasul sallam Ali bin Abi Thalib, maka Nabi pun memanggil Ali bin Abi Thalib, fa'atahu iyaha. Ternyata Ali lah yang diberikan bendera itu. Allah atau nabinya memberikan bendera tersebut kepada Ali. Qala wa qala, lalu Nabi bersabda, imshi wa la taltafit, berjalanlah dan jangan kau menoleh ke belakang, hatta yaftahullahu alaik, sampai Allah memenangkan dirimu. Qala fasara aliyun syai'an, Ali pun berjalan sedikit, summa waqafa, lalu beliau berdiam, walam yaltafit, dan beliau tidak menoleh ke belakang. Fasaraha ya Rasulullah, maka Ali pun berteriak, ya Rasulullah, alamada uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi manusia? Qala, maka Rasulullah bersabda, qatilhum, perangi mereka, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat, la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dhalik, kalau mereka melakukan hal tersebut, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka telah menghalangi dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum Allah, dan perhitungan amalnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita bisa melihat bagaimana reaksi para sahabat ketika menyebutkan, ketika disebutkan kepada mereka keutamaan, maka mereka pun bersegera untuk menyambutnya. Iya. Dan ada satu hadis, ini langsung berkaitan dengan kaum perempuan. Bagaimana kita bisa melihat bersegeranya para sahabiat dahulu di dalam kebaikan? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW shalla yawmal fitr rak'atain, bahwa Nabi SAW pernah salat Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha, Nabi tidak salat sebelumnya dan setelahnya. Summa atan nisa. Nah, perhatikan. Kemudian Nabi mendatangi para perempuan. Wa ma'ahu Bilalun, dan bersama Nabi ada Bilal. Apa yang Nabi lakukan kepada para perempuan? Fa'amarahunna bisodaqoh, Nabi perintahkan para perempuan untuk bersedekah. Maka apa yang mereka lakukan? Faja'alna yulqina tulkil mar'atu khursaha wasihabaha. Maka ada apa, mereka pun melemparkan, ada di antara perempuan yang melemparkan anting-antingnya, ada yang melemparkan kalung-kalungnya. Disuruh bersedekah, mereka langsung apa? Lemparkan antingnya, mereka lemparkan gelangnya, mereka lemparkan kalungnya. Subhanallah. Ini para wanita terdahulu seperti itu. Ya, ada yang seperti ini keadaannya, kalau disuruh bersedekah langsung dilepas anting-antingnya, kemudian dilepaskan kalungnya atau gelangnya untuk sedekah. Nah, subhanallah. Ini karena apa para akhwat, para ummahat? Karena kesegeraan mereka. Jangan berpikir ya, jangan berpikir ustaz, mereka kan mungkin orang-orang kaya, jadi mereka biasa untuk menyedekahkan anting-antingnya atau gelangnya atau kalungnya. Tidak. Mereka bukan orang kaya. Bahkan yang bersedekah di sini orang-orang miskin. Nah, mereka punya anting-anting atau pemberian dari suaminya, ya, gelang atau kalung, dan itu satu-satunya harta mereka. Tapi disuruh bersedekah, mereka tidak pikir panjang. Mereka langsung lakukan hal tersebut. Subhanallah. Ini dari kesegeraan ya para sahabiat terdahulu di dalam kebaikan. Sampai kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata beliau, fi mubadarati tilkan niswah
ila sadaqah bima ya'izu alaihinna min huliyihinna. Ya. Di dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana bersegeranya para wanita ketika itu dalam bersedekah dengan memberikan harta mulia yang ada pada mereka berupa apa? Perhiasan-perhiasan mereka. Padahal kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma'adiqil hal fi dzalikal waqt. Padahal mereka bukan orang yang lapang hidupnya. Mereka sempit. Keadaannya sempit. Mayoritas sahabat itu orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Mayoritas sahabat itu bukan orang kaya, orang-orang miskin. Jadi kehidupan mereka sangat sempit. Iya, tetapi bersamaan dengan itu tidak menghalangi mereka untuk banyak-banyak bersedekah. Makanya kita sering sebutkan bahwa di antara amalan para akhwat dan para ummahat yang paling besar adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Iya, dengan banyak-banyak bersedekah. Nah, walaupun kita tidak diperintahkan untuk ya seperti sahabat-sahabiat seperti ini langsung mencabut anting-anting atau apa namanya melepaskan gelang atau melepaskan kalung, kita tidak diwajibkan seperti itu karena itu tentunya membutuhkan keimanan dan ketakwaan yang tinggi untuk bisa seperti itu. Nah, akan tetapi apa namanya setidaknya kita bisa apa namanya memberikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membebaskan diri-diri kita, membebaskan leher-leher kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalalatun ala rafi'i maqamihinna fid din. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan mereka di dalam agama, wa hirsihinna alam tisali amri rasul sallallahu alaihi wasallam, dan betapa kesungguhan para wanita ketika itu, para sahabiat, di dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, wa radhiya anhunna, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Maka ini dari contoh ya tauladan bagi para perempuan, bagi para wanita di dalam bersegera untuk kebaikan, bersegera untuk melakukan amal kebaikan dan tidak menunda-nunda di dalam hal tersebut. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita semuanya, menambah iman dan ketakwaan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang bersegera di dalam kebaikan, bersegera meraih ampunan Allah, bersegera untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang tentu disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.